ke program ya, rancangan santai-santai ngopi jom bicara. Kita bicara tentang tinduah ya. Tinduah artinya matang. Ketok ya. Matang tuh ketok ya. Matang bagi orang Iban cakap matang kan. Matang tinduah. Matang ini sebenarnya kan dia diambil daripada ulung ataupun umbut yang sudah ditebang ataupun yang belum ditebang ya, umbut ya. Matang ini suka di umbut ya, suka makan umbut. Apabila mulung sudah ditebang ataupun ditebang ya, ya bisa dia oke. Bekenia nyadi, start ya nyadi, bekeni ya. Bisi bak kalur saluran tau, oke. Kitaran hidup ya, oke. Ya, mula-mula ya induk matar, oke. Tau induk matar, oke. Induk matar, tau induk matar, oke. Induk matar tau ya bertelur dalam 3 hari, oke. Telur 3 hari ya, mula-mula denyak ya jadi laba, oke okay, laba oke okay. Denyak pengelama ya ia ya, jadi laba tu ianya dalam 60 hari jadi laba ya, jadi tinduah matar. Tinduah matar ke tempat katanya yang pun jadi matar boleh dimakan kita itu kan. Boleh kita makan cucuk macam yang saya cucuk sate ini kan. Nah, itulah kejadian matar sebenarnya. Kalau di mulung dengan sawit pun dia mau, apa itu kelapa pun dia mau, asal yang berpelepah dan itu matar ini kan. Nah, seperti yang di sini kan. Ini kan. Jadi laba. Laba inilah tinduah. Okay, tinduah. Tinduah ni lepas itu dia akan jadi kokun pupa. Kokun pupa ya seperti ini kan. Lepas itu kalau telur dia bersaiz 2.6 mm kan, 1.1 mm berwarna kuning terang, dia punya telur ini kan, telur ya. Kalau laba dia, laba bersaiz 50 mm dan berwarna putih kekuningan, kemudian jadi perang kekuningan kalau dia jadi matar yang boleh kita makan tuh, oke okay? Ini matar. Kokun pupa bersaiz 80 mm hingga 35 mm, oke? Okay? Dia punya kokun pupa. Jadi pupa dia mau jadi induk kan? Dia mau jadi yang besar sudah kan? Mau jadi dewasa. Pupa ini bersaiz 35 mm dan 15 mm berwarna putih kan? Dia punya pupa. Pupa dia kan? Ya. Kemudian pupa ini bertukar kekuningan kemudian tukar menjadi perak. Jadi perakan dia punya pupa nih, oke? Dan dewasa bersaiz 35 mm dan 12 mm biasanya berwarna perak, oke? Kita minum dulu, oke? Nah, ini air saya minum, oke? Merah muncul jelas sebagai warna yang diwujudkan, oke? Kita mengenal macam mana tinduh ini terjadi, oke? Yang kita selalu makan tuh, yang suka makan tinduh nih kan. Ya, jadi kita bukan setakat suka makan. Oke, okay, kita harus mengenali dan tahu macam mana datangnya, mengenai arini menatai tinduh tu jadi. Okay, ya, kak ba mulung, ya kak ba utai ka budak mulung di tebang, oke. Okay? Di kita bolehkan tinduh mulung, oke. Okay? Begitu kan? Jadi mulung tu, oke. Okay? Udahnya yang jadi kumbang dewasa. Kumbang dewasa artinya kita induk tinduah. Kumbang kita induk tinduah, oke. Okay? Nanti ia selalu ia selalu nyerang utai tanam kita baka sawit, kelapa, pantau, oke. Okay? Selalu diserang oleh tinduah tu, oke. Okay? Kumbang di kumbang merah, kumbang merah palma, oke. Okay? Ya. Harap oke, harap kamu dapat tahu info macam mana tinduh ini ya, cara tinduh ini membesar, oke. Okay? Daripada tinduh, oke. Okay? Ya.
karena kamu dapat memberi pahaman tentang Tinder ini. Oke, jikalau kamu nak cari yang lebih dalam lagi, carilah di mana-mana, Google ke atau bertanya dengan orang. Oke, itu saja yang saya nak sampaikan. Oke, jangan lupa kalau nak tahu lagi teman-teman lain-lain lagi daripada saya, banyak lagi, jangan lupa subscribe saya punya channel. Oke, saya berkenaan dengan Tindo Wahineri, kita punya santai-santai ngopi jom bicara. Oke, terima kasih daripada saya, maafkan saya kalau silap salah saya menguraikan Tindo ini, keberadaan Tindo ini ada. Oke, Tindo Matar ataupun Matar orang Iban cakap. Oke, saya bercampur cakap ke sini supaya senang kamu orang tahu, ada yang bukan Iban, ada yang Iban, jadi kamu orang paham yang apa ya saya cakapkan. Oke, ramai yang tak tahu ini Tindo dari mana, apa yang dari apa. Oke, cuma makan je Tindo tahu kan, Matar tahu. Oke, tapi dari mana dan apa sebenarnya Tindo ini kan, ya, saya huraikan di sini. Oke, terima kasih, jumpa lagi nanti ya di rancangan santai-santai ngopi jom bicara. Yeah.